Halo, saya sebagai setan akhir-akhir ini merasa gimana gitu ya. Ada kata-kata partai setan. Nah, ini bikin banyak orang berkontroversi, malah jadi pada ribut. Padahal kata setan itu gak selalu jelek. Contohnya keripik setan. Nah, itu maksudnya kan keripik yang pedes banget. Nah, itu laku banget loh. Udah gitu juga ada klub sepak bola yang dibilang setan merah, Red Devil dari Inggris alias Manchester United. Itu juga banyak penggemarnya loh. Biar dibilang setan merah, banyak yang follow. Nah, kalau dibilang partai setan, ya jangan tersinggung-tersinggung amat. Siapa tahu nanti malah jadi partai yang hebat, partai yang menang. Oke, jadi kita damai-damai aja lah. Tapi kalau mau berantem ya boleh juga. Jadi meringankan tugas saya sebagai setan. Saya bisa istirahat. Oke, sampai jumpa. Salam si setan. Dadah.